Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para kolega saya, mahasiswa hubungan internasional di FISIP UNS Surakarta. Di dalam situasi yang cukup menegangkan dan situasi yang tidak menentu, yakni munculnya Corona atau COVID-19 ini, hampir semua kegiatan yang biasanya berjalan normal-normal saja kali ini harus berupaya setiap orang untuk melakukan satu ya work from home ya. Dan ini merupakan satu komitmen kita bersama bahwa kita memang harus saling menjaga baik kesehatan maupun juga menjaga keamanan baik bagi diri kita sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks studi mengenai geostrategi dan geopolitik ini, sudah barang tentu dengan ada corona ini merupakan fenomena besar. Beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan yang juga tersebar di berbagai media sosial ataupun juga media mainstream, ya yang paling ekstrim ya, kita tidak membicarakan soal pendekatan realistik ataupun pendekatan humanistik atau idealistik ya. Yang justru muncul banyak adalah pendekatan yang bersifat illuminati dan juga berkuadrat dengan teori-teori konspirasi. Jadi kalau berita-berita yang kita tangkap itu pada dasarnya adalah adanya skenario besar ya dari satu kelompok yang disebut Illuminati itu, ada yang mengatakan bahwa ingin mengurangi penduduk dunia ya dengan berbagai cara ya, peperangan, kemudian juga mungkin virus ini dianggap juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah penduduk yang padat karena sumber daya alam dan sumber-sumber daya lainnya itu banyak yang berkurang dan kemungkinan tidak mencukupi. Nah, dari pendekatan Illuminati ini, maka sebagian besar juga menyalahkan kepada pihak-pihak yang secara sengaja ya, membangun atau membuat satu virus yang mematikan bagi dunia, atau dalam istilahnya adalah perang dunia ketiga dengan cara yang lebih beradab. Sudah barang tentu ini satu hal yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi kadangkala kita di dalam pendekatan konspirasi atau Illuminati ini ya, tidak ada moral di situ. Yang penting tujuan mereka berhasil. Lalu apakah itu bedanya dengan yang kita kenal dengan terorisme? Ya kurang lebih itu juga teror. Ya mereka ini juga disebut juga teroris ya, karena ingin mengacaukan dunia saja. Ya, kemudian dia mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Kalau kita melihat Machiavelli, ya, kita secara jelas diperlihatkan bagaimana kekuasaan itu kemudian melakukan segala cara atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di dalam konteks ini, saya justru melihat ada pendekatan yang baru, apa yang kita sebut, yang saya sebut sebagai Marxisme religius. Pendekatan Marxisme itu pendekatan ekonomi yang melihat bahwa ada di balik atau di belakang semua ini adalah perebutan wilayah ekonomi.
ya. Nah, kemudian orang juga menghubung-hubungkan antara perang ekonomi antara Jepang dan Cina, antara Cina dan Amerika terutama, yang kemudian kedua-duanya ini juga perang diskurs ya, perang mulut ya, bahwa virus corona ini disebut Amerika sebagai kung flu ya. Kung flu itu, kung itu satu ya jenis silat dari Cina ya. Dan secara terus terang Presiden Trump mengatakan ya ini karena virus dari Cina, dalam arti bahwa ya, mungkin Cina setelah melakukan serangan dengan virus itu. Dan entah apakah hoax atau tidak, ada pengakuan dari pejabat militer di Cina bahwa ada percobaan-percobaan yang tidak digunakan untuk menyerang, tetapi digunakan untuk bertahan ya. Tapi kenyataannya ada menurut berbagai analisis yang bocor dan sebagainya. Tapi terlepas dari perang dunia ketiga ini, dan kita melihat dari analisis Marxisme religius ini, selain pendekatan ekonomi yang digunakan, dan banyak orang kemudian menuturkan bahwa virus corona ini yang terkena adalah mereka golongan menengah dan golongan tinggi. Dan dari total yang terkena virus di dunia, ternyata hampir kelas golongan menengah. Ya. Itu yang saya sebut sebagai analisis Marxisme. Sehingga seakan-akan orang gila atau orang yang miskin itu tidak rentan atau ya lebih bertahan dibandingkan dengan orang-orang kaya, mungkin orang kaya stres, orang kaya takut kehilangan harta benda maupun kehilangan nyawa ya. Tapi itu semuanya saya kira ya pendekatan, silahkan saja, saya tidak akan mengomentari. Tapi yang jelas bahwa virus ini kan penularan yang disebabkan oleh persentuhan, interaksi antara manusia pembawa virus dan orang sehat. Di situ kemudian pendekatan yang paling rasional adalah social distancing. Jadi ada jarak di antara orang-orang agar supaya terhindar dari ketularan atau penularan virus itu sendiri. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, yang banyak dipuji-puji justru karena ada si kaya dan si miskin ini yang dilihat sebagai satu faktor bagaimana virus ini menyerang. Tadi sudah saya katakan bahwa hal itu juga karena mungkin orang miskin mobilitasnya rendah ya, lebih banyak di rumah dibandingkan orang-orang kaya yang mobilitasnya tinggi, pergi kemana-mana. Dan juga bisnis, melakukan kegiatan tamasya dan lain-lain. Ya. Nah, di situ dihubungkan juga dengan religius, artinya bahwa ada tentara Tuhan yang menyerang orang-orang yang tidak patuh atau mengingatkan kepada mereka agar supaya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Yang Maha Pencipta untuk ya mengabdi. Mengabdi itu beribadah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan sesuatu yang baik yang dianjurkan atau yang diwajibkan oleh agama juga, tetapi juga menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, ini begitu sangat berkembang dan saya beberapa kali menerima analisis dari berbagai yang berkembang di media sosial dan dinyatakan apakah ini merupakan betul-betul sebuah skenario besar dari para aktor internasional atau bagaimana. Ya, dalam berbagai pendekatan yang disebutkan tadi, kita tergantung pada mau memilih pendekatan yang mana. Lalu saya anjurkan apabila Anda percaya bahwa pendekatan agama yang sekarang ini
tengah dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Ya, kalau Anda menonton video saya terdahulu, saya melihat adalah interpretasi kritis generasi ketiga. Ya, sekarang ini generasi ketiga betul. Sebelum ada virus corona, saya sudah menyebutkan bahwa nanti suatu saat bahwa orang akan kembali lagi kepada agama sebagai fondasi untuk menjudgment sebuah peristiwa. Nah, sekarang itu terjadi betul. Meskipun saya bukan peramal, tapi bahwa kekuasaan ilahi itu yang dianggap tidak ilmiah, kadang-kadang juga disepelekan. Maka dari itu para ilmuwan mengatakan the God is dead, ya. Nietzsche mengatakan begitu. Agama itu adalah opium, ya, kata Karl Marx. Dan lain-lain lah. Yang juga bangsa Indonesia sendiri juga banyak menghindarkan diri dari agama sebagai fondasi untuk pendidikan, untuk hubungan sosial, kemudian ya untuk pengembangan politik. Yang saya kira kita punya Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa pendekatan bangsa Indonesia ini harus kembali kepada Tuhan yang Maha Esa juga. Bagaimanapun otak kita bisa membuat artificial intelligence, bisa membuat manusia seperti manusia dari robot, tetapi toh bagaimana keterbatasan itu sangat jelas bila dibandingkan dengan struktur yang sangat sempurna dari tubuh kita, dari alam raya, yang semuanya ini tidak gampang untuk diabaikan begitu saja. Dalam video saya terdahulu, saya juga menjelaskan mengenai bagaimana bahwa makhluk hidup ini semuanya mempunyai nyawa dan mempunyai moral, mempunyai cara untuk berkomunikasi. Hanya saja kita tidak mempunyai kekuatan atau mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan jagat raya ini. Baik dengan batu, dengan pohon, dengan binatang, dengan air, dengan angin, dengan matahari. Semuanya dianggap itu benda mati, benda yang tidak mempunyai kecerdasan seperti manusia. Dan dari itu saya kira ada sedikit benarnya juga, tetapi kalau kita terus-menerus tidak mau mengenal secara lebih baik alam dan kita tundukkan untuk kita jadikan kepuasan diri kita, ya, binatang-binatang dimakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ya, itu pendekatan religius dalam kita melihat strategi internasional ini. Tetapi ya, kenyataannya kalau sudah seperti ini di berbagai negara besar, di Prancis, di Israel, ya, Amerika, Cina, ya semuanya dalam keadaan kebingungan. Apakah cara yang terbaik agar supaya dapat terhindar dari virus corona ini? Dan dalam kebingungan tersebut, maka ya setiap orang mencari caranya sendiri-sendiri. Yang jelas bahwa saat ini yang diyakini adalah social distance. Kemudian juga membersihkan tubuh dengan disinfektan. Nah, kemudian orang seluruh dunia ini disinfektan semua agar supaya virusnya mati. Ya, kadang-kadang mereka juga melakukan tindakan-tindakan di luar nalar juga. Karena nalar yang sesungguhnya sudah dituntun berdasarkan pengalaman-pengalaman para nenek moyang kita terdahulu yang juga diajarkan melalui ajaran agama, justru kita tinggalkan. Apa yang perlu saya simpulkan dari apa yang saya ceritakan ini adalah pada dasarnya bahwa kita memang harus komprehensif, ya, dalam menganalisis sebuah masalah. Geostrategi kali ini betul-betul berubah sama sekali. Juga termasuk paradigma dan pendekatan yang muncul, kita tidak bisa dengan ya semena-mena saja untuk memberikan satu judgement terhadap peristiwa besar ini. Tetapi yang jelas bahwa senjata biologi di masa depan
merupakan pertimbangan yang sangat rasional apabila mereka sudah kehilangan akal, sudah kehilangan rasionalitas, dan mungkin akan hidup di bulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bahwa pendekatan-pendekatan yang bersifat humanistik, pendekatan-pendekatan yang kembali kepada fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan, itu saya kira yang terus perlu kita gali sedalam-dalamnya agar supaya kita harmoni hidup bersama lingkungan kita, bersama makhluk lain, dan kita juga saling menghargai dan juga saling tolong-menolong di dalam kehidupan antar umat seluruh dunia ini. Saya rasa begitu apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan memberi satu tambahan dan wawasan yang lain bagi adik-adik di S1 Program Studi Hubungan Internasional FISIP UI Surakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.